Hidup Jawa Managir. Luar biasa, luar biasa. Hidup NU. Luar biasa, luar biasa. Kita semua I love you NU. Betul? Betul apa betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tausiah sudah. Hiburan sudah. Apalagi yang belum? Zikir kepada Allah. Jadi capailah olehmu kebahagiaan dunia. Bersenang-senanglah, silakan. Namun jangan pernah kau abaikan kebahagiaan akhirat. Betul. Jadi ini pengajian gado-gado namanya. Nyanyi ayo. Betul bangga? Hiburan ayo. Zikir memang makanan kita. Betul? Ini makanan pokok, tidak bisa kita tinggalkan. Ini kebutuhan primer, bukan sekunder. Betul apa enggak? Zikir adalah kebutuhan primer, bukan sekunder. Setuju? Setuju? Zikir yang isti. Kalau kamu sudah istiqomah, tidak perlu kamu khawatir. Tidak perlu kamu khawatir. Kalau kamu sudah yakin akan kuasa Allah, yakin pertolongan Allah pasti datang, tidak perlu kamu takut dalam hidup ini. Sekalipun besok kamu harus ditagih hutang, sekalipun usahamu bangkrut, sekalipun hartamu tumpas, tapi kamu masih tetap istiqomah, jangan khawatir. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tahu artinya? Iya, gitu aja lah. Ya. Jadi sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, hari ini saya melarat, hari ini saya miskin, wahai Allah, kemiskinan atas kehendak-Mu, tapi jika kau berkehendak, besok mengkayakan aku, kau bisa mengkayakan aku. Kamu tetap istiqomah dengan kata-kata itu. Kau tak pernah khawatir, tak pernah punya keraguan akan kuasa Allah. Sumastakomu langgeng, mantep, mantep, netep. Istiqomah dengan ibadahnya, istiqomah dengan wiritannya. Mantep, mantep, netep, nancap di dalam sum-sum-sum-sumu, nancap di dalam hatimu, mengalir dari setiap darahmu keyakinan kepada Allah. Baru tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah kirim malaikat-malaikat lalu berkata kepada orang yang istiqomah, hai kamu yang saat ini terhina, kamu yang saat ini usahamu hancur, alla takhafu, jangan takut kamu. Betul? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Betul, Pak. Ini yang bilang Allah. Kenapa kita tidak merasa bangga dan apa? Kenapa tidak merasa bangga dan senang? Merasa punya harapan besar, sebab yang jadi di sini adalah Allah. Betul? Masih ingat ketika apa bangun pondok pesantren Al-Baghdadi dengan modal 100 juta? Lalu saya katakan, saya hanya punya uang 100 juta. Betul? Yang menjadikan itu adalah Allah, bukan Junaidi Al-Baghdadi. Betul? Wallahi wan nabi, demi Allah. Kalau 2 tahun bangunan Al-Baghdadi tidak jadi, saya berhenti jadi kiai. Masih ingat? Apa betul saya berkata begitu? Berapa kali? Berkali. Lalu saya katakan, saya haramkan kalau ada orang jamaah, bahkan anak saya, membawa proposal minta sumbangan atas bangunan pondok pesantren Al-Baghdadi. Masih ingat? 2 tahun tidak jadi, saya berhenti jadi kiai. Apa yang saya pertahankan? Karena saya punya keyakinan kepada Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana, tidak terjadi bangunan itu melainkan atas ketentuan Allah. Tidak ada pertemuan malam ini, pengajian malam ini, tidak ada, melainkan ini sudah ketetapan dari Allah. Bahkan saya yakin, saya yakin-yakinnya Kinana enggak punya rencana untuk mengadakan acara seperti ini. Tidak ada. Begitu ngobrol apa? Udah kiai, pengajian kali, bikin panggung, sound system. Jangan takut masalah biaya. Kemarin saya ke sana, berapa biayanya gini? Nih, saya nyumbang 15 juta sekarang juga. Sekarang juga saya nyumbang 15 juta.
Tolong Satgas mintain duit ke Uminya itu. Di Umiatun. Kalau saya kan gampang, Uminya saya patungin 2 juta, 2 juta sudah 5 juta. 2 juta kali 5 berapa? Nah, kalau saya punya Umi 20, 10 kan enak gitu. Uminya 2 juta, 2 juta, 10 saya tambahin 5 juta, sudah berapa? 15. Abatea. Betul? Nah, oleh karena itu sambil zikir, pasukan sorban coba jalan. Ya. Saya akan mendahului. Nah, ini beneran ada duitnya bener. Nah. Ini jadi saya selalu bilang, jangan sampai kehadiran jamaah manakib bikin sumpek panitia. Betul? Betul? Jangan kita pulang pengajian kita gagah. Kenanang didatengin sound system, ya langsung sudah nyanyi. Ya enggak, kita datang pengajian ke sini, kita pulang ke Nanang, kita geser sistem belum bayar. Jangan sampai itu terjadi. Betul? Betul? Karena jamaah manakib. Nah, kalau saya nyumbang, kamu juga harus punya bekas. Ya. Harus ada bekas. Ya, Pak. Setuju? 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 Nah, untuk itu, yuk pasukan sorban sambil jalan, sambil kita dikir sambil jalan, ya. Setuju ya? Tolong. Harus ada bekas kamu kan? Ajaran apa kan begitu? Bekas kamu ibadah di sini apa? Lemek kamu nanti dibawa pulang. Ada bekasnya? Udah gak ada. Tapi kalau kamu nyumbang, nanti kayak barangkali mau nambah apa? Listrik untuk majelisnya. Ada bekas kamu hadir ke sini. Walaupun hanya semen satu genggam, lebih-lebih semen satu truk. Betul apa betul? Setuju? Setuju? Ayo siapin. Jangan pernah takut kamu untuk sedekah. Wallahi wa nabi. Kalau orang dermawan menjadikan melaratnya, saya siap. Ya, kalau kamu sedekah menjadi melaratnya, demi Allah, saya siap menanggung melaratnya orang yang sedekah. Tidak akan pernah membuat kamu sengsara dan menderita karena kamu sedekah. Justru itu yang akan membuat kamu bahagia. Karena sedekahmu adalah falyazdad, falyazdad, falyazdad. Betul lama betul? Berapa kali kata Nabi itu nambahin? Tiga kali. Yuk pasukan sorban jalan ya. Sekarang ntar dulu Pak, ikutin saya setelah kita mulai zikir istighfar baru jalan ya. Yuk ikutin apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Innahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi sayyidina sultanil awliya Syahd al-Qadir al-Jilani wa ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li abi wa ummi astaghfirullah al-azim 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 li ustadi astaghfirullah al-azim
hadim li ustadi astagfirullah al 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 hadim li ustadi astagfirullah. Ayo petugas digilir, jangan ada yang kelewat. Ayo petugas digilir, jangan ada yang kelewat. Hadim li ustadi astagfirullah al hadim li ustadi astagfirullah al hadim li ustadi astagfirullah al hadim lil mu'minin wal mu'minat 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 astagfirullah al hadim lil mu'minin al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi astagfirullah al hadim wa atubu ilaihi astagfirullah kana ghafara astagfirullah al hadim innahu kana ghafara astagfirullah al hadim innahu kana ghafara astagfirullah al hadim innahu kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim qul hu allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim qul hu allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala ya Ali ya
Fattahu ya Razak, ya Kafi, ya Ghani, ya Fattahu ya Razak, ya Kafi, ya Ghani, ya Fattahu ya Razak, ya Kafi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafa sayyidina habibina safina nabina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jadidina di washabi sayyidina Abu Bakar Umar Utsman wa Ali radhiyallahu an wa ila hadratul nabi Allah hadir nabi Allah Ilyas alaihi wasallam wa sunnah hadratul silsilah nasabnya sayyidina Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu an wa sulaiti wa muridi wa muhibbi summa ilahi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an syufiatil junaid al-Baghdadi sebelah di sana sadri wasidin nahsyabani sya'wani radhiyallahu an bi barakati syamul fatiha. Khususan ila hadratri wa khususan ila hadratir ruhi Nabi Allah Adam alaihi salam wa min hawa jamil anbiya wal mursalin wal awliya asyhadu asyhadu wal ulama lil amrin wal malaikati muqarrabin sidra malaikat jibril mikael israfil israel malaikat jasmani rohani malaikat istiqom malaikat rahmat malaikat afad malaikat hamlatil ars wa ila hadratuhi jamil wal adim sunan wal isyam habakat bin salim salim jidana busyan bin syafakar ala terus batan sultan adem batan si awam lebatan si awam lebatan si awam abdul mihi pamijan jawa barat si kurok kerawang wa ila hadratuhi syahina kemat khulib bin kabdul latif bangkalan kabus absudin betampar kedaman kuri betampar pujuk latong pujuk topong pujuk sampi pujuk pujuk sojen pujuk keker pujuk aing mata pujuk pujuk metuda kejet din kebun nampak kanang kaki bajet tepetak jidas lu gulu kiamit penyanyar kebake penyanyar kebade penyanyar keke peracen keke betul ampar bi barokati syamul fatiha. Jamil waladim fi jawah wal madroh mekah wal madinah fi alam bi barakati syamul fatiha. Khususan ila hadratul hikya haji khalil imam al fatiha. Khususan NU dan seluruh pengurus besar NU Kerawang selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan segala urusannya oleh Allah. Kiai-kiai NU yang sedang membangun dimudahkan urusannya oleh Allah, dan doanya para kiai NU semua dimustajabkan oleh Allah, dan juga para imam-imam manakib, jamaah manakib, juga Kenanang beserta keluarganya, seluruh pengurus NU beserta keluarga, ya Rob, diberikan kesehatan yang barokah, ditambahkan umur yang barokah, doa yang mustajab. Bi barakati syamul fatiha. Ya Rob, seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, kalian air yang menetes, Allah jadikan itu barokah obat buat kamu semua. Dijadikan barokah obat oleh Allah. Amin. Yang pusing-pusing apapun penyakit kamu, jangan khawatir, gak usah takut masuk angin, gak usah takut sakit, sembuh, sehat, semuanya sehat. Amin. Allah yang bikin kalian sehat. Al-Fatihah. Air yang kalian bawa dijadikan air barokah oleh Allah. Apa yang jadi hajat dan niatnya masing-masing, Allah kabulkan. Amin. Yang punya masalah, Allah berikan jalan keluar. Amin. Dari masalahnya. Amin. Yang punya kesulitan, apapun kesulitannya, apapun masalahnya, sulit bagi kamu dan aku, tapi tidak sulit bagi Allah. Wa huwa ar-ghafurur rahim alladzi bi yadihi tasrifu kulli asyai'.
Allah kuasa. Dengan kuasa Allah semua urusan kalian mudah, 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 mudah semuanya. Al-Fatihah. Minta Fatihah khusus untuk apa, obat seribu doa, bermanfaat buat siapapun yang sakit, yang meminumnya bermanfaat, alhamdulillah, yang sakit kencing manis, sakit jantung, apapun penyakitnya, Allah penyembuhnya. Al-Fatihah. Ayo minta masing-masing ya, minta Allah masing-masing. Begitu yang baru-baru, begitu takdir hajatina, lepaskan semua masalahmu ya, taruh semua masalahmu. Kamu yang punya masalah, kamu yang punya hutang, kamu yang ditinggal kawin ya, apapun masalah kamu, taruh semuanya. Kemana naruhnya, Mbak? Betul? Kamu punya masalah hutang, kamu punya masalah ekonomi, punya masalah penyakit, punya masalah apapun itu, taruh semuanya. Kemana naruhnya, Mbak? Sudah tahu naruhnya kemana? Taruh semua. Kemana naruhnya, Mbak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga kamu datang menghadap Allah, rasamu berjalan ke Allah, tidak membawa beban apa-apa, karena semua adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan semua kepada Allah. Li syahibil hajat ana wa antum. Begitu nanti takdir hajatina, nunduk sampean, nunduk, jalankan rasanya ke Allah. Setelah Allah, 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 rasanya jalan ke Allah. Jadi ketika, lalu mintalah kamu kepada Allah dalam hati kamu. Ketika kamu minta, seakan-akan kamu mendengar jawaban dari Allah. Ya Rob, apa? Saya hambamu yang banyak dosa. Iya, ampuni dosa saya ya Allah. Iya, saya ampuni. Ya Allah, saya hambamu yang butuh pertolonganmu. Iya, tolong saya ya Allah. Iya, saya tolong. Seakan-akan kamu mendengar jawaban dari Allah. Utuni astajib laku. Saya dulu ngecor apa masjid. Nih, ke hati itu saksi. Ini mendung. Saya pakai laken. Nah kan ada sisa apa besi yang coran beton. Setelah tadi saya bilang, saksikan ya, nih hujan saya tadai pakai laken saya. Betul dah, saya tak taruh di atas laken. Habis gitu hujan gede, tapi masjid sekitar yang ngecor tuh gak hujan, kayak orang pakai payung. Ini saksinya, kita bisa melihat hujan sebelah sana. Itu semua kuasa Allah. Betul apa tidak? Ini tahdus. Kenapa? Harus yakin. Ya dunia uhdumi liman khodamani. Wahai dunia, layani olehmu orang yang melayani aku, kata Allah. Hai dunia, tunduklah kamu kepada orang yang tunduk kepada aku. Aku mengajarkan kalian, aku mengajak kalian kepada kalian semua bersama saya. Ayo tunduk kepada Allah. Ayo kita jadi pelayan Allah. Jangan Allah suruh jadi pelayan kalian. Paham bagaimana melayani Allah? Apa yang Allah kehendaki atas kamu, terima kehendak itu dengan rela hati kamu, baru kamu jadi pelayan. Kalau bahasanya jamaah gini, jangankan ikut ngaji akan membawa saya kaya, Abah. Ya Allah, menjadikan saya miskin pun saya tidak akan berhenti untuk berdoa dan berzikir kepada-Mu. Betul? Jangan saya ini berzikir kepada-Mu ya Allah, menjadikan Engkau kaya, Kau jadikan saya sengsara, tidak akan berhenti saya tetap berzikir dan berdoa kepada-Mu. Betul enggak? Ya Rob, jangankan Kau kabulkan doaku, tidak Kau kabulkan pun doaku, saya tidak akan pernah berhenti untuk berdoa kepada-Mu ya Allah, karena ini perintah-Mu untuk aku memohon kepada-Mu. Soal diberi atau tidak, itu urusan Allah. Betul? Tapi meyakini akan doa kamu, itu wajib hukumnya bagi kamu yang berdoa.
Setuju? Setuju? Alhamdulillah ya, abah tak jadi berhenti jadi kiai. Karena bangunannya jadi setelah 2 tahun. Bahkan sebelum 2 tahun. 1 tahun abah sudah pindah, betul apa enggak? Itu bukti keyakinan yang Allah berikan. Jadi jangan ragu. Kenapa harus khawatir? Wong kamu punya Allah. Kenapa harus takut? Wong kamu ada yang menjamin. Kenapa kamu takut dengan masa depan kamu? Kamu kenapa kamu jadi sumpek hanya gara-gara keadaan? Bukankah kamu punya penjamin? Bukankah Allah sudah menawarkan kepada kamu? Wahai hambaku, ya abdi, minkat doa wa minnal ijabah wa minkas su'al wa minnan nawal. Siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Allah. Wong kadang saya dan kamu yang salah. Ketika ditimpa kesulitan yang ada di otak kita, kemana dan kemana saya harus mencari? Allah bersama kalian. Allah selalu siap membela kalian. Allah selalu siap membela. Kapanpun, jangankan siang, malam, Allah selalu siap untuk membela kalian. Cuma kalian melalaikan kalau Allah selalu bersama kalian. Ya Allah. Betul tidak? Betul apa tidak? Ya abdi, kata Allah. Ini ada diskusi ya. Minkat doa wa minnal ijabah. Engkau yang berdoa, aku yang akan mengabulkan. Wa minkas su'al wa minnan nawal. Engkau yang meminta, aku yang akan memberi. Allah menawarkan ke situ. Tapi kenapa kadang kita minta kok ragu-ragu? Mana buktinya kamu ragu? Setelah kamu doa, ya Allah ya Rabb, saya mendoakan kalian. Kamu nangis, kamu yakin. Pulang dari sini kamu begini. Gimana besok ya? Nah, mana keyakinan itu? Hah? Paham maksud apa? Ketika kamu minta yakin, pertolongan pasti akan datang. Allah kabulkan, sudah. Lupakan semua masalah kamu. Tunggulah permohonanmu itu akan Allah kabulkan. Maka besarkan hati kamu. Tunggu saatnya. Pasti akan berlalu. Masalah pasti akan berlalu. Penderitaan pasti akan berlalu. Hinaan pasti akan berlalu. Dengan kuasa dan pertolongan Allah, yang kamu minta tak pernah berhenti dan putus asa. Betul. Hujan itu cuma mau ikut dikir aja nemenin kalian. Kamu gak bergerak, itu bagus. Coba kamu bergerak, wah, malu-maluin gua. Bisa pikir ke Allah hujan tadi. Coba kalau kamu pergi, berarti kamu kan kamu tak pikir-pikir. Sepakat gak ada apa-apa, gak ada hujan, dianggap gak ada hujan, selesai. Punya masalah, jangan apa-apa masalah, apa masalah, anggap gak ada masalah. Walaupun hidup penuh masalah, gak ada masalah, yang ada cuma Allah. Gak ada kesulitan, yang ada cuma Allah. Betul? Betul? Karena yang kamu rasakan cuma Allah. Pernah enggak kamu membayangkan? Ya? Kamu membayangkan dikekepin sama pacar. Ya enggak, dikekepin istri kamu lagi ada di Arab. Kamu kebayang dikekepin sama istri kamu padahal kamu sih lagi ngekepin bantal. Hah? Perasaan kamu ada di bantal apa ada di istri? Istri. Sama begitu. Paham maksudnya apa? Kamu berada dalam penderitaan. Kamu dihimpit penderitaan. Tapi yang kamu kekep, yang kamu pegang, yang kamu rangkul adalah kuasa dan pertolongan Allah. Sehingga kamu tak merasakan penderitaan itu. Yang kamu rasakan adalah Allah. Betul, Pak. Jamaah, ini apa cerita? Ini hanya sebagai motivasi keyakinan buat kalian, bukan pamir. Kalau memang orang yang bekerja itu syarat menjadi kaya, dan orang yang tidak bekerja akan kelaparan dan sengsara, orang yang sengsara pertama kali adalah saya. Kenapa Pak? Saya pejabat, pengangguran Jawa Barat, istri 5, anak 21,
Semua santri makan gratis, gak ada yang bayar. Listrik saja sebulan gak kurang dari 40 juta. Pengajian gak pernah terima amplop, malah nyumbang. Apa gak bangkrut, serahkan. Hah? Tapi kenapa? Masih bisa nyumbang, istri saya masih bisa makan, semua bisa makan. Karena saya yakin, innallaha rizquha. Innallaha rizquha bukan hanya dengan ucapan. Ucapkan, rasakan innallaha rizquha dalam iman dan takwa kamu, baru kamu akan merasakan alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini jaminan dari Allah. Mereka orang yang beriman dan takwa kepada Allah, Allah jamin kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Jangan khawatir. Di sini lewat dikir manakib para kiai-kiai, lewat beliau, lewat apa, roti bulhadad, lewat tahlil, lewat beliau-beliau itu mengajak umat itu supaya amanu wa taqau. Maka dari itu, siapapun kiainya, tidak perlu kamu lihat siapapun kiainya, tapi kemana diajak? Kalau diajak iman dan takwa, tetaplah kamu istiqomah agar kamu masuk dalam amanu wa taqau. Betul, Pak. Setuju? Setuju. Kalau saya masih suruh nambah lagi, ayo tak laman sama saya. Paham maksud abah di sini. Jangan khawatir dengan hidup. Kamu baru punya anak satu, ya, di PHK kerja, nyerungsup kemana-mana. Seakan-akan dunia sudah sempit. Kamu lupa ada Allah. Hah? Lupa kalau ada Allah. Betul. Kamu tiap waktu sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati, baru dipakai pihak-pihak kerja suaminya ngajak cerai ke suami. Itu gara-gara corona banyak PHK. Di TV saya lihat orang ngantri nonton cerai itu. Hah? Kenapa demikian? Karena kurang amanu wa taqau. Harusnya dibalik. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak yang kawin. Betul apa tidak? Ini saya cerita. Apa tidak punya penghasilan? Gaji tetap tidak ada. Katanya Kenana, kiai itu tidak punya penghasilan tetap, tapi berpenghasilan. Tetap berpenghasilan. Kiai itu tidak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Enak juga kata-kata itu. Beda kalau bupati punya penghasilan tetap, gajinya jelas sebulan sekian. Betul? Betul? Justru kalau kayak kiai ngandalkan gaji, tidak bisa. Yang diandalkan adalah Allah. Justru mengandalkan Allah lebih berkah hidup itu, jamaah. Betul? Kamu kerja, bekerjalah, tapi tetap Allah yang kamu andalkan. Jangan kamu sandarkan masa depanmu kepada pekerjaan kamu. Jangan kamu sandarkan kebahagiaan kamu kepada pekerjaan kamu dan penghasilan kamu. Dari pekerjaan dan penghasilan kamu, sandar hak kebahagiaan kamu, sandarkan kepada Allah, harapkan kepada Allah, baru itu akan terwujud. Baru rezekimu akan menjadi rezeki yang berkah dan barokah. Wiritannya sudah ya? Tinggal doa. Umroh kamu belum? Wah, lupa saya. Terlalu semangat, Pak. Karena soalnya enak. Apa-apa yang dipegang kalau enak tuh enak. Lanjut. Ayo merokok ya. Bagi takdir hajat tidak minta kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Li syuhibil hajat ana wa antum bi barakati wa karamati sultanin awliya Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'nillah ورد الله يا الله يا الله يا الله
innaka ala kulli syai'in qadir tabdi hajatina. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Illahi anta maqsudi wa ridaka matlubi illahi ilmuka kafin an suali ikfini bakil fatihati sualan wa karomika kafin anil maqali akrimni bakil fatihati maqalan muhassin ma fi domiri. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Allahumma ya Allah bi barakatihi ustadina. Allahumma ya Allah bi barakatihi syahina. Allahumma ya Allah bi barakatihi wa karamat sultan awliya Syabdul Qadir al-Jilani. Allahumma ya Allah bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi'idnillah huridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglubun fantasir wajibur qalbanal munkasir wajma samlanal muntasir innaka antar rahmanal muqtadir ikfina ya kafianal abdul mustadir kafabillahi kafabillahi nasiro inna syirkala zulman adim wa mallahi radiyatul zulman lilibad faqud ya dabirul qawmin ladina zulamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya fatta ya razaq ya ghani ya muhni. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatuka kama nartal ardi muli samsika abadan abada ya Allah. La khawla wa la quwata illa billah antuli fit dunya wal akhirah tawaffani muslima wal hikni bisulihin wa huwa ar-ra'ufu alladhi biyadihi tasr kulli asir wa qul zalhaq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazil minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la shidu dhalimina illa khusara innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ala ta'lu alayya wa tuni muslimin innahu min sulaymana wa innahu بسم الله الرحمن الرحيم يا كورونا على تعلو علي واتوني مسلمين اللهم سلمنا جمع مناكي سلمنا سلمنا جمع مناكي سلمنا إمام مناكي سلمنا نهضة العلماء سلمنا سلمنا keluarga besar Al-Baghdadi سلمنا keluarga besar Al-Hijaz سلمنا keluarga besar Imam Manaki سلمنا keluarga besar Nanang Juwaini, salimna, salimna, salimna Indonesia min afadid dunya wal akhirah min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi,
semua yang bersimpuh ini adalah hambamu ya Allah. Dan kami semua yang bersimpuh adalah hambamu yang tak punya daya dan kekuatan. Semua yang bersimpuh di tempat ini, kau tahu, kau melihat, punya masalah masing-masing ya Allah. Ada yang punya masalah keluarga, ada yang punya masalah anak, masalah ekonomi, masalah hutang pihutang, masalah segalanya ya Allah. Dan kami tidak punya daya dan kekuatan keluar dari masalah ini ya Rob. Wallahi wan nabi, demi Allah, dari dulu hingga kini kuasamu tidak berkurang ya Allah. Ya Rob, ketika Nabi Musa dikejar oleh tentara Firaun, begitu sampai di tepi lautan, mundur ke belakang adalah tentara Firaun dan pasukannya, maju adalah lautan. Dikala itu tidak ada lagi jalan keluar bagi Nabi Musa ya Allah. Lalu kau perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya dengan kuasamu, maka laut yang di depannya terbelah menjadi jalan, sehingga Nabi Musa pun melewatinya selamat dari kejaran tentara Firaun. Ya Rob, itulah kuasamu. Wallahi wan nabi, demi Allah, dikala itu kau tunjukkan kuasamu kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa keluar dari kesulitan. Kami dan seluruh jamaah yang hadir ini memang bukan Nabi Musa ya Allah, tapi kami juga iman dan percaya kepada Panjenengan. Ya Rob, amin, amin ya Allah. Jamaah ini banyak yang kadang dikejar oleh kebutuhan, dikejar oleh hutang piutang, dikejar oleh masalah, sementara di depannya ya Allah terhadang keadaan yang tidak memungkinkan, sehingga seakan tidak ada lagi jalan keluar. Ke barat terasa gelap, ke timur gelap, utara selatan terasa gelap. Hanya pertolonganmu yang terlihat dalam iman ini ya Rabbi. Hanya iman, pertolonganmu yang bisa melepaskan jamaah dari semua kesulitan. Ya Rob, selamatkan hakikat imannya jamaah manati. Ya Rob, saya mewakili jamaah. Saya mohon kepadamu ya Allah. Jamaah datang dari mana-mana bersimpuh kehujanan seperti ini. Jangan kau kecewakan ya Allah. Jangan kau kecewakan jamaah manati. Bahkan kami ya Allah, sering kami dituduh adalah kesesatan. Wallahi wan nabi, kau yang tahu hati kami, kau yang tahu iman di hati kami ya Rabbi. Ya Rabb, selamatkan hakikat imannya jamaah manakib. Tunjukkanlah kami selalu dalam petunjukmu ya Allah. Bimbinglah kami selalu di dalam jalanmu ya Allah. Ya Rabb, semua ini punya harapan. Dan saya yakin, wallahi wan nabi, tidak ada harapan dalam diri kami melainkan harapan dan keinginan itu Engkau yang memberi ya Allah. Dan tidak ada yang mewujudkan harapan dan keinginan itu kecuali Engkau ya Allah. Kami yang berdosa berharap ampunan darimu, maka berilah kami ampunan. Kami yang berada dalam ketidakberdayaan berharap pertolongan kepadamu, maka berikanlah kami pertolonganmu ya Allah. Kami yang berada di dalam kesulitan berharap jalan keluar darimu, maka bukakanlah jalan kepada kami ya Rabb. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatin nabi al-fatiha. Alhamdulillah, sekian jamaah.